Di tahun 2004 itu gue masih bawa nama di jalan itu, nama kru yang gue bikin sama temen gue bertiga. Jadi dulu itu namanya Ens, yang artinya dalam bahasa Jerman itu kesatuan. Kenapa gue mempatenkan nama NYD? Ya karena menurut gue banyak ketidakjelasan di negara yang hanya bisa numpang ketawa ini sih menurut gua. Yang jelas aja belum tentu jelas, apalagi yang gak jelas. Gaya graffiti yang gue jalanin saat ini yaitu tagging sama throw, karena gue gak bisa nge-piece, jujur aja. Graffiti menurut gue mengasihkan banget sih. Lu bisa tulis-tulis nama lu di jalan dan dilihat banyak orang. Menurut gue, graffiti pemberontakan emosi yang ada di diri gue yang gue ingin luapin ke jalan sih. Bukan sebagai gaya-gayaan, gak peduli kata orang kebebasan yang gue tulis. Mau orang gak suka gaya gue, yang gue tulis, yang penting gue gak ngusik mereka, itu aja sih. Untuk sekarang, tools favorit gue pakai mop, karena mop menurut gue paling asik bisa ditaruh di kantong ataupun di kaos kaki, men. Warna yang gue suka sementara ini sih warnanya hitam, silver, sama kuning. Influence awal gue main graffiti yaitu Taki 183 sama Kidul, karena gue seru banget kalau main Xting, man. Influence sekarang gue di graffiti terutama Kenshina, Almarhum Congor, Bake, EMS, Cobra.